Pertama kali sih kaget karena juga nggak nyangka bakal kepilih jadi salah satu personal all star untuk Indonesia. Gue sendiri nggak nyangka sih, karena gue sendiri terakhir kan mainnya sebagai ADC, tapi untuk all star ini terpilihnya sebagai support, jadi beneran nggak nyangka aja. Ya gue seneng banget bisa kepilih di all star, soalnya berarti orang Indonesia ngakuin gue layak untuk bertanding mewakili negara Indonesia. Kayaknya gue mungkin được chọn đi All Star và đánh cho Indonesia team cảm thấy rất là vinh dự và mình thấy hạnh phúc vì điều đó. Perasaan gue lumayan seneng untuk bisa kepilih tentunya di Garena All Star ini. Gue seneng sih karena bisa kepilih jadi All Star di Indonesia. Terus yang kedua gue tertantang karena gue harus membawa nama Indonesia di ajang All Star. Menurut gue untuk kedua hal itu, mental ataupun strategi, keduanya sama pentingnya. Karena itu ada sesuatu yang kalau lu punya satu tapi lu nggak punya yang satu lagi, nggak akan bisa berdampak banyak. Jadi memang perlu dua-duanya. Dan kalau strategi itu lebih teknikal aja, dan kalau mental itu sesuatu yang dari pengalaman dan juga dilatih terus-menerus. Untuk komunikasi yang baik, pastinya kami harus menggunakan bahasa Inggris. Satu tim harus menggunakan bahasa Inggris karena ada satu orang yang nggak bisa bahasa Indonesia. Di luar dari komunikasi di dalam game, kita juga mencoba untuk bonding satu sama lain. Ketika kita bootcamp, kita coba melakukan aktivitas bareng-bareng, mendekatkan diri satu sama lain. Jadi dengan harapan bisa membentuk pemikiran yang sama ketika nanti di stage. Indonesia lawan Garuda series will make their final stand as Ruben will cast a slicing blade from Malaysia that allowing to finish the duration at Phoenix. Phoenix, it's gonna be. Mình nghĩ là game đầu đội chịu trận thua đó là do là theo cá nhân mình thì do chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Paling susah adalah saat melawan Vietnam karena mereka masing-masing sudah punya kekuatan individu yang cukup jauh di atas pemain-pemain Indonesia. Untungnya ada satu match kita melawan Vietnam yang kita melakukan C-Spec, Alistar Top, dan Heimerdinger, itu kita mencoba have fun dan try hard. Dari itu cukup membantu meningkatkan moral kita. Kalau kita itu sebenarnya bisa coba jangan terlalu tense ketika kita main di big stage. Dari Malaysia hanya dua Nexus Turret sudah dihancurkan, Yos! Nexus Turret sudah terjadi! Untuk game kemenangan kita melawan Malaysia, gue sendiri nggak nyangka sih. Karena banyak sekali mistake-mistake yang terjadi. Walaupun beberapa saat kita sudah mulai mengejar tim Malaysia, tapi kita berulang kali melakukan mistake lagi. Makanya dari itu, nggak nyangka aja bisa menang di akhirnya. Senang sih, karena akhirnya bisa mendapatkan satu kemenangan di ajang internasional. Karena sebelumnya kan nggak pernah menang sama sekali, selalu 0-6, 0-8. Kalau menurut gue secara pribadi, bisa dibilang mungkin gue nggak terlalu senang sih. Karena kembali lagi, mungkin kita memang menang, tapi itu bukan karena gue kan. Jadi walaupun gue senang pasti untuk timnya dan untuk negara kita, kayak untuk gue secara pribadi harusnya gue bisa ngelakuin lebih. I don't know. I think that's normal because when I in Vietnam, I only lose Vietnam team or Thailand team. I never lose like Philippines or Malaysia. So when I win, like that's normal with me. Yeah. Ya semoga aja dengan kemenangan kita yang pertama kali ini, orang-orang Indo akan semakin ingin maju dan berkembang supaya bisa memenangkan kancah internasional. Menurutku itu tuh artinya besar banget. Apalagi itu juga salah satu misi gue. Kenapa sih gue mau main LOL gitu? Ya walaupun kita menang cuma di game All Star, tapi menurut gue itu berarti banget buat tim-tim Indonesia lainnya dan memacu kita supaya kita bisa jadi lebih baik gitu. Kemenangan terakhir itu membuktikan sekali lagi betapa jauhnya player-player Indonesia dibandingin player negara lain. Jadi di balik semua kesenangan kemenangan itu ada juga beberapa hal yang kita player Indo juga harus perbaikin. Menurut gue ini udah langkah yang cukup baik untuk tahun depan gimana bakal jadinya. Jadi kita tinggal lihat aja tahun depan. Gua harap untuk tahun depan kita bisa bermain lebih baik sebagai tim, bukan sebagai individual. Jadi itu harapan gua untuk tahun depan.